Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan dalam keadaan baik. Pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 di tahun pelajaran baru ini, tahun 2020-2021, materi pertama nanti kita akan pelajari tentang indahnya saling menghormati, yaitu tentang surat Al-Kafirun ya materi yang pertama adalah tentang indahnya saling menghormati. Materinya yaitu ada dalam surat Al-Kafirun. Di sini kalian harus bisa belajar membaca surat Al-Kafirun dengan baik, menulis surat Al-Kafirun dengan baik, kemudian menghafalkan surat Al-Kafirun juga dengan dengan baik, serta menjelaskan makna yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Nah, kalian baca ya profil tentang surat Al-Kafirun. Nah sekarang Kami akan al Cara Al-Kafirun al Dengan baik dan benar Kemudian kalian ikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Kul ya kafirun La A'budu ma Wallahum adi dunamakbud, lakum din Nah, tadi kalian sudah dengarkan soal kafirun dengan baik. Sekarang kalian coba tulis surat al-kafirun di buku tulis PAI. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian boleh laporkan, boleh kirim ke WA Bu Budi. Nah, setelah kalian sudah selesai menulis, kalian boleh mencoba menghafal surat Al-Kafirun dengan benar. Di sini Ibu berikan cara menghafal surat Al-Kafirun ya. Pertama baca setiap kata surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian lakukan berulang-ulang baca satu ayat Al-Kafirun. Lakukan berulang-ulang hingga kalian hafal. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 juga seterusnya. Kalau kalian sudah hafal, kalian bisa catat di dalam daftar hafalan. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Selamat mencoba ya. Kalian baca makna kandungan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, setelah kalian membaca, menulis, menghafal, kalian latihan di rumah dengan merekam bacaan kalian dengan baik. Ya, dengan benar sesuai dengan tajwid seperti yang tadi sudah contohkan cara bacanya. Nomor satu, bacalah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan benar sesuai dengan tajwid. Lalu kalian rekam bacaan kalian. Nanti kalian kirim via WA Bu Budi. Nomor 2, hafalkan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kalau sudah siap, kalian boleh tunjukkan kepada Ibu Budi. Ketiga, kalian tulis di buku Kutus PAI dengan rapi, dengan benar, surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Serta, kalian tulis makna kandungan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jika kalian sudah selesai, kalian boleh kirim via WA Budi. Selamat mengerjakan ya nak. Selamat belajar soli soliha. Salam sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.